Indonesia ngebet gandeng Tesla, berharap bisa membuka banyak lapangan kerja. Setelah sebelumnya bertemu Menteri Luhut di Texas, Sabtu kemarin Elon Musk bertemu Pak Jokowi di kantor SpaceX. Dengar-dengar pemerintah Indonesia pengen speak bos barunya Twitter itu biar mau investasi dan diajarin gimana sih caranya ngelola nikel biar jadi salah satu komponen pembuatan baterai kendaraan listrik, dengan harapan kalau proyeknya sukses bisa membuka lapangan pekerjaan baru untuk seluruh masyarakat di Indonesia demi meningkatkan taraf perekonomian. Syaratnya, pengelolaan industrinya harus memperhatikan aspek lingkungan dan sosial yang berkelanjutan. Tapi, proyek ini justru dikhawatirkan ada kecenderungan akan menambah bencana ekologis karena mayoritas lokasi tambangnya ada di dalam kawasan hutan. Jadi menurutmu gimana, Sob? Kerjasama ini bakal jadi sumber cuan atau malah jadi kutukan?